Assalamualaikum, nama saya Arief Budiono dari Universitas Erlangga Sosiologi Angkatan 2019. Alasan saya mengikuti acara ini, pertama saya ingin belajar. Saya ingin belajar bersama dengan teman-teman aktivis lain, belajar bersama dengan teman-teman organisasi lain. Yang terpenting adalah belajar dari senior-senior yang punya kualifikasi dan punya ilmu yang lebih mumpuni daripada saya. Pesan dan kesan selama 4 hari berada di sini. Yang pertama, saya mendapatkan banyak ilmu, belajar berdialogika bersama teman-teman di sini. Yang terpenting di sini adalah saya mendapatkan pengalaman di mana saya tidak bisa mendapatkan ini di tempat lain. Pengalaman mengadvokasi masyarakat petani, di mana kita sebagai mahasiswa saat ini, kita jarang sekali berbaur dengan rakyat kecil, sehingga kita tidak tahu bagaimana keadaan dan kondisi yang sesungguhnya. Dengan pengalaman dan kegiatan seperti ini, saya merasa bahwasanya saya masih banyak kekurangan, saya masih belum bisa berkontribusi banyak kepada masyarakat. Tapi di sini saya belajar berkontribusi, saya belajar memahami bagaimana masyarakat kecil itu menghadapi permasalahannya dengan kemampuan yang dimilikinya. Pesan saya untuk teman-teman di sini dan semuanya, yang pertama dengan kegiatan seperti ini, semoga kita mempunyai kesadaran kolektif, di mana kita harus ikut terjun ke masyarakat dan membantu menyelesaikan permasalahan dengan kemampuan yang kita miliki. Tidak usah dengan usaha yang sifatnya kompleks, tapi dengan usaha-usaha sederhana dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki, sehingga terciptanya keadilan yang berasal dari kita sendiri untuk masyarakat. Demikian.